Saya nampak seekor sekarang. Alright. Okay. Alright. Kini tu kami dalam perjalanan ke Lubak ataupun Pantai Belawai dalam misi menangkap ketampok ataupun dalam bahasa Inggerisnya sand crab. Lah kita akan agak macam ni rupanya, alright. Okay. Bersama saya sekarang adalah Helmi. Orang panggil dia Hel. Kalau Hel dalam bahasa Inggeris maksudnya neraka. Kanan dari kampung kami orang itu pun diri je. Pantai Belawai itu si lama dalam masa lebih kurang pun 5 minit jap. Kan sambung balik video tu bila sampai Sinun Kelau, okay? Alright. Kita akan berhenti di sini, parking motor di sini. Okey. Dia langgar pula pokok depan tu. Kita dah pun sampai ke lokasi kita, iaitu di Tanjung Lobak, Pantai Belawai, Tanjung Manis. So, cituk tepi tu kita akan cari lubang ataupun cari sarang the crab ataupun sand crab tadi. Okay guys, pemilihan lubang tu si sebarang juga. Oh, mun kedak tu, mun kecil kedak tu, si boh tau galik lah sebenarnya, memang kecil. Kita akan cari yang besar macam nah tu. Nah tu bauknya. Negaranya pun saiz lubang tu dapat masuk sikit tangan ke dalam. Tapi nya pandainya kah sarangnya dekat kayu tu, kita situ dapat sih kita gali ya. Kita akan cubalah. Kenal lo. Tengok berapa dalamnya lubang yang ketam tu gali oh. Si mudah untuk oleh. Sebenarnya kita situ sini 7 nyampun lubang kadang-kadangnya ke dalam, kadang-kadangnya ke tepi, kadang-kadangnya berpusing-pusing, jadi susah juga. Tapi kita akan try untuk dapatkan sikok dulu. Nampaknya tidak ada. Siapa, kita akan terus-teruskan usaha mencari sampai dapat. Hel. Kita ke lubang yang seterusnya. Harap-harap ada. Nampak macam, kalau kita lihat sini ya, macam baru-baru saja dia masuk, dia gali tanah-tanah ni. Tadi tak tahu ada ke tak aja. Sudah keempat ke lubang. My God. Kita masih lagi usaha cari crab, sand crab, pernah ni? Sand crab. Tempat sini. Bahasa Inggeris. Oh, nampaknya saya nampak seekor. Saya nampak seekor sekarang. Alright. Okay. Alright. Alright.
Ini dia ketam yang kita cari, ataupun sand crab, ataupun dalam bahasa Melanau kami orang nunggah tu ketam pok. P-O-K, pok, ketam pok. Tu masih kecil lagi, saiznya masih kecil. Siapa kita akan simpan dulu and terus cari yang lubang-lubang lain ni tu yang ada yang besar lagi. Alright. Okay. Alright. Ni ada boleh. Okey, itu. Besar sikit. Itu dia. Ketampok yang abang neraka kita dapat, abang Hel. Ya agak besar. Tu ketampok mungkin tu jantan lah. Ah, jantan ya. Tu jantan. Abang Hel pada tu jantan dengan saiznya agak besar, sederhana. Warnanya merah-merah berbanding dengan yang kami oleh tadi. Tu. Tu dengan saiznya tok lebih besar, tok kecil, dan kalanya ni putih-putih, kuning-kuning sikit. Mungkin tok betina, tok jantan, mungkin. Kasih tahu. Okey. Tanya abang Hel. Okay. Anda sedang mendahului. Tapi kita akan tangkap lagi lepas tok, sambung balik. Kita telah mendapat yang kedua. Yes. Ini sederhana besar. Tidak besar, tapi sederhana besar. Alright. Guys. Ya, cuaca macam sih mengizinkan kami orang untuk terus memburu sand crab itu. Hari dah nampak mau hujan. Guruh pun dah berbunyi atasnya. So mungkin ekspedisi ke hari tu sampai jam tu je. Tapi siapa kurang-kurangnya kita ada oleh tu 3 ekor ketam pasir ataupun sand crab ataupun ketam pok yang kami orang tunggah situ, di mana ada oleh 2 ekor jantan dan 1 ekor betina. Nampaknya kami saya dapat untuk capai target untuk oleh sekurang-kurangnya 9 kilo gitu tek target orang. Tapi cuaca sih mengizinkan hari mau hujan, so kita orang mau balik dulu. Anyway, thank you for watching. Kepada yang dangga tu, sila like, subscribe, share, komen semua channel Bang Enol, dan saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Sauce.